Assalamualaikum para penonton yang dihormati sekalian. Kini boleh dikatakan pendidikan agama di kalangan masyarakat adalah jauh lebih baik daripada masa lalu. Jauh lebih tinggi daripada 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun lalu. Namun begitu, yang mengherankan saya dan juga saya rasa ramai bersetuju dengan saya, iaitu kenapa pada waktu ini ramai sangat orang Islam percaya kepada karut marut, percaya kepada cerita-cerita Israeliat. Mereka yang terlibat dalam menyebarkan cerita-cerita karut marut, cerita-cerita khurafat dan cerita-cerita Israeliat ini adalah golongan agama. Kenapa boleh berlaku perkara ini? Cuba perhatikan sembahyang dengan cara yang pelik dan ganjil ini. Kenapa mereka sembahyang dengan cara begitu rupa? Apakah terdapat nas daripada Al-Quran dan hadis memperuntukkan cara sembahyang yang pelik dan ganjil itu? Ini pula puak Habib Karut mendakwa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam majlis maulid mereka. Mari kita dengar dakwaan Karut Syekh mereka di mana beliau menyatakan bahawa Rasulullah hadir secara yaqadah, secara jaga dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Indonesia. When the Habib was reciting and they were reciting, suddenly from this side was coming the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why I was not able to keep sitting, because we have that presence coming with awliya Allah. They were coming to cover this whole majlis under the eyes and the barakah and blessings of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why I was being pushed up, and that's why I cannot talk. It's impossible to talk in that presence. Ketika Habib ini tadi sedang memandangkan satu arahan untuk berselawat dan sekalian mengikutinya, aku tersentak karena dari arah sujud sebelah kanan sana, Rasulullah diiringi oleh gelombang barakah dari para malaikat sedang mengarah kemari. Karena itu aku tidak tahan untuk duduk, maka aku berdiri duluan. Bagaimana aku bisa berbicara tentang pribadi yang begitu luar yang menjawab cinta kita serta berbagai hadir di sini? Cerita tidak berasas dan karut marut, beribu-ribu para sahabat pergi ke Iran dengan menyeberangi laut tanpa menggunakan kapal atau perahu, tapi berjalan kaki di atas air juga menjadi bahan penceramahan golongan agama. Sahabat tak pakai bagian laut, tak pakai bagian dalam hutan, tapi bila mereka nak lintas laut, nak bawa dakwah ilallah pergi ke Iran, la ilaha illallah, mereka darat laut bagi mereka sama. Darat makhluk, laut makhluk. Darat tak boleh kami jalan dengan izin Allah, laut pun tak boleh kami tenggelamkan dengan mereka izin Allah. Dan mereka berjalan, bukan seorang dua orang, bukan seorang dua orang, ribuan tentera. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, aku adalah rombongan tu. Akhirnya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata fasamainallah, kami pun tak payah doa panjang-panjang, baca bismillah aja. Tapi bismillah mereka betul-betul hakikat, bismillah dengan nama Allah, Allah mereka kenal sungguh, bukan kenal main-main. Allahu Akbar. Allah bukan bagi geran tu je, bagi tu laut tu tunduklah mereka. Tunduklah mereka. Subhanallah. Mereka berjalan atas laut sehingga dengan kenderaan mereka, dengan
dengan unta mereka jalan tengah laut. Berjalan sambil sembang-sembang lagi. Laut mana saya tak pasti, sebab untuk pergi ke Iran tidak perlu pergi melalui Teluk Parsi, tapi boleh pergi melalui darat, melalui Iraq. Selain itu, karamah atau keramada para sahabat juga adalah, mengikut cerita Karut Marut ini, adalah lebih hebat daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pondok kita ini pondok yang berkat. Alhamdulillah, tuan guru Ustaz Khairi bagi tahu waktu dia mari sini, tuan-tuan, rupa-rupa ada nur Nabi SAW di pondok yang mulia ini. Saya nak beritahu sejarah pada tuan-tuan yang hadir, guru-guru yang hadir. Suatu seawal saya buka pondok ini, ada dua orang pelajar kita daripada Kamboja, tuan-tuan yang mulia. Mari belajar di pondok kita ni, tuan-tuan yang mulia. Pada satu hari dia bangun pada pukul 3 pagi, tuan-tuan yang mulia. Lalu dia menangis, dia menangis, dia menangis. Pada keesokan hari menangis lagi, tuan-tuan yang mulia. Pada lusa hari menangis lagi, sehingga seminggu menangis tak berhenti, tuan-tuan yang mulia. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Aku tengok pukul 3 ada Nabi Yaqazatan dalam masjid ini. Aku tengok Nabi Yaqazah di dalam masjid Madrasah Syukriyah di pondok yang guru-guru kita duduk ni. Kempojo tak ditengok, tuan-tuan, ada Nabi Yaqazah di sini, tuan-tuan yang mulia. Ini lebih hebat. Ustaz budak dari Kelantan mendakwa dua pelajar Kemboja yang belajar di pondoknya dapat berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah keluar daripada kubur di Madinah, datang ke masjidnya di sini. Ini bermakna bukan sahaja Puak Habib yang mendakwa boleh berjumpa dengan Rasulullah secara yakazah, secara jaga, tetapi beberapa orang ustaz yang merupakan penceramah ataupun ustaz pondok pun melaku perkara yang sama juga. Nabi datang dekat bilik ni. No. Korang punya pasal tengok Nabi dah datang lah. Tapi ustaz, kalau aku tunjuk, korang bukan yang boleh nampak Nabi. Kepala otak apa? Wanita ini tidak kurang hebatnya mendakwa Rasulullah datang ke bilik yang ini, duduk di tempat sini. Dalam video lain dia mendakwa bahawa berjumpa dengan Rasulullah depan Kaabah. Tapi kes ini mungkin sakit jiwa. Tak sama dengan kes Puak Habib dan Ustaz Budak tadi. Tuan Guru ini juga tidak kurang hebatnya. Beliau banyak sekali mengajar di Facebook dan YouTube amalan-amalan yang ganjil dan pelik. Antaranya doa untuk nak mengelak, untuk nak melepas diri daripada tangkapan polis ketika ada larangan rentas negeri dulu. Dan kali ini dalam video ini dia bercakap, dia dan anak-anak muridnya juga melihat Nabi secara yakazah, secara jaga. Sampai di rumah, ada satu orang anak murid saya. Anak murid saya ni, dia dua tiga kali mimpi jumpa Rasulullah. Bila mai ziarah saya tu, bila balik, nak balik sada Sina Muhammad, saya kata ada mimpi lagi, jumpa Rasulullah. Dia gila jumpa lah. Mana dak dah Ustaz. Dia balik. Main subuh esok, badan ni kena jaga belakang. Kalau duduk depan, budak-budak main belakang, dia kena duduk belakang lah. Main subuh, bagi salam kepada Sayyidina Muhammad yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam yang kedua tu, pelajak tak ada, hilang. Yang ada depan dia Rasulullah. Rasulullah. Lepas tu saya mengadap pada Rasulullah. Lepas tu tu Rasulullah kata kat saya, kita jumpa dalam syurga esok. Lepas tu saya kata kat dia, kita jumpa di syurga esok. Jika ada orang percaya cerita Karut Marut ini, nescaya mereka juga akan percaya bahawa pada zaman sekarang ada sahabat baru muncul di Malaysia, di Indonesia, di Kemboja dan negara-negara lain. Kerana
mereka yang mendakwa dapat melihat Rasulullah secara yaqazah, secara jaga ini ramai dan berkali-kali, khususnya Puak Habib, kerana setiap ada majlis yang besar, majlis maulid yang besar, pasti ada dakwaan begitu. Begitulah bermacam-macam cerita karut marut, cerita khurafat, cerita Israiliyat disebarkan oleh golongan agama dalam masyarakat pada waktu ini. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.